sudah harus beres, kita sudah tanggung dosa, kita sudah buang, kita sudah tinggalkan, kita sudah dibebaskan, dan kita tidak lagi menoleh ke situ. Kesadaran itu ikut Tuhan, ikut kompresi, ikut itu balik lagi bersinar, ikut kompresi lagi korupsi. Bagaimana kita menjadi suara kebenaran di kota ini? Ibadah kami itu siaran langsung radio. Seluruh kota Kudus, bupati dengar doa saya. Saya berdoa untuk kepala-kepala dinas, saya berdoa untuk bupati, saya berdoa untuk gubernur, saya berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk dari mereka kita buat keputusan. Dananya triliun, saya berdoa, kita berdoa dana-dana ini. Saya takut akan Tuhan turun di kota itu. Kita tidak doa Tuhan, pembesar gereja kami, supaya hidupnya jadi itu. Kita mempunyai sesuatu, kalau memang nanti, kalau orang sudah lebih banyak, kita bikin pada berapa kali. Amin. Tapi kita ada untuk kota ini. Gereja bangkit membawa transformasi di kota. Gereja yang bagaimana? Gereja punya kuasa pemerintah. Yes.